Hari ini adalah hari di mana kita akan membahas konten yang sering banget di request oleh teman-teman sering banget komen di Instagram atau komen di YouTube atau banyaklah Halo great people kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster apa kabar great people di rumah semoga sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin Hari ini adalah uh, hari di mana kita akan membahas konten yang sering banget di request oleh teman-teman dari dulu udah bertahun-tahun dan sampai sekarang kita baru kesempatan buat uh, nge-review uh, hal ini uh, sering banget komen di Instagram atau komen di YouTube atau banyak lah dan semua orang kayak, "Ayo, lo, bahas, 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 bahas gitu." Nah, kenapa kita nggak bahas, bahas? Karena kita belum sempat beli barangnya dari dulu dan kita selalu lupa. Dan sekarang kita udah punya barangnya. Oke, okay? apa sih barangnya? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah hand grinder dengan harga yang cukup ekonomis, harganya di bawah satu juta. Dan hand grinder ini memiliki kualitas yang nggak kaleng-kaleng. Dan mungkin teman-teman udah tahu apa sih grinder ini dan grinder ini. Hand grinder ini cukup laku di pasaran. Hand grinder ini adalah Timor Chestnut, chest dan nut, dada dan kacang. Enggak, Jadi Timor Chestnut. Nah sebelumnya kita akan bahas Timor ini perusahaan dari mana sih? Kenapa tiba-tiba Timor bisa menguasai uh, pasar peralatan kopi dalam beberapa tahun terakhir? Dulu uh, gue hanya tahu Timor itu ngeluarin dripper. Tiba-tiba Timor ngeluarin uh, hand grinder. Tiba-tiba timer ngeluarin scale. Tiba-tiba timer ngeluarin Kettle, banyak banget produk dari Timor Kok bisa sih? Timor ternyata merupakan perusahaan alat kopi yang berasal dari China, tepatnya berasal dari Shanghai, yang udah berdiri dari tahun 2012. Seperti yang kita tahu, Timer memproduksi banyak banget alat kopi, ada Scale, ada Kettle, ada Hand Grinder, ada Reaper, macam-macam deh. Bahkan dalam beberapa kurun waktu terakhir, Timer juga sangat mendominasi untuk. Hand Grinder dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang sangat baik dan hari ini kita akan membahas grind, Hand Grinder dari Timor uh, yang diberi nama uh, Timor Chestnut C3S nah apa sih bedanya C3S dengan C3? nah C3S adalah versi yang lebih diperbaharui daripada Timor Chestnut C3 nah sekarang kita akan keluarkan grindernya ini boxnya seperti ini cukup minimalis dan mereka berikan pouch yang di dalamnya ada hadiah cantik. Kemudian ini grindernya dan ini handlenya. Nah, jadi ini timer. Oke. Okay. Nah, timer C3S ini adalah uh, upgradean dari timer C3 yang generasi sebelumnya yang diklaim memiliki bur yang bisa mempercepat Uh, proses grinding kenapa uh, karena mereka memiliki teknologi yang lebih baru dan lebih update di seri C3S ini nah mereka uh, ta pihak timer bilang bahwa bur yang mereka pakai di grinder ini adalah uh, bur dengan jenis S2C660 yang artinya S2C itu adalah spike to cut apa itu spike to cut ya, mungkin uh, punya punya teknologi yang memang bisa mempercepat hasil penggilingannya aja nah di sini kita nggak bisa buka sih ya, gue nggak mau bongkar juga, cuma bisa dilihat di sini uh, Dia ada mirip-mirip seperti hand blender pada umumnya, ada Ada yang coarse, ada yang fine, terus ada putarannya ada di sini uh, Pour over 13 sampai 16 klik ada di sini Kemudian uh, espresso 7 sampai 8 klik fine ada di sini. Jadi ya dia cukup detail. Terus kita akan coba buat dia mati dulu. Bukan mati sih, kita akan buat dia 0, 0 klik. Nah, ini 0 klik. 0 klik enggak bisa gerak. Klik 1 dia bisa gerak. Ini 1 klik nih. Oke. Okay. Ee uh, 1 klik kalau di prover 13 klik, 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya gue di tengahnya kayaknya. 14 klik kalau di sini. Nah ini kira-kira settingan untuk uh, filter coffee atau manual brew. Nah di versi ini juga timer claim kalau semua bagiannya itu udah metal. Udah nggak ada yang plastik. Kalau dulu mungkin ada yang plastik. Nah sekarang ini udah metal semua. Jadi mereka klaim kayak ya dengan bahan yang lebih baru ini sekarang, grinder-nya lebih kokoh dan memiliki ketahanan yang lebih baik daripada versi-versi sebelumnya. E, dibanding C3 sama C3S atau ada timer chestnya C2 kalau nggak salah gue, sekarang di antara seri-seri ini, e, si C3S ini yang memiliki kualitas e, buruk paling bagus. Di atasnya mungkin ada timer yang pro, cuma ya di antara seri ini, ini yang paling bagus sekarang. Dan ya ini menurut gue cukup versatile sih beratnya nggak terlalu berat dibandingkan dengan grinder-grinder lainnya. Mungkin ini sekitar 500 graman, mungkin 500, 550 gram, 500-an gram. Uh, terus handle-nya berkontur, rada kasar. Jadi ketika digenggam cukup enak. Dan ini ya cukup oke. Okay. Coba mungkin kekurangannya menurut gua nah, ya, nya buat kita bisa pegang handle-nya ini agak ter, agak sedikit kecil ya. Jadi kayak Kayak kurang kokoh aja sih, kayak megangnya kurang firm gitu, tapi ya masih oke okay loh. Nah, dan yang terakhir, kapasitas yang dimiliki, uh, ruang kapasitas yang dimiliki oleh si Timor Chestnut C3S ini, uh, dia maksimal 25 gram. Jadi buat great people di rumah yang pengen ngegiling uh, dengan gramasi lebih, 30 gram, 40 gram pun gak akan bisa masuk karena memang bodinya ramping. Kalau di compare dengan Easy Preso atau komandante uh, yang bisa masuk 30 gram sampai 40 gram ini relatif kecil Oke, okay, tanpa basa-basi kita akan coba seduh kopi menggunakan blender ini Dan kita akan nyeduh uh, pakai uh, kopi yang tentunya dari full coffee roaster Dan kopi yang akan kita pakai hari ini adalah Pak Aceh Gayo Blue Musara Nah, teman-teman uh, Kenapa namanya Blumusara? Uh, pas awalnya gue denger, uh, by the way, kopi ini dari Bang Hendra, Bang Hendra Gayo Avatara, dari Aceh. Dan ketika dia sebutin namanya Gayo Blumusara, menurut gue namanya sangat-sangat menarik. Dan kenapa namanya Blumusara, uh, masih rahasia katanya. Cuma uh, prosesnya adalah... Uh, honey, web hall dengan testing note, BlackBerry, lemon, dan Raisin. Pas gue denger, prosesnya adalah honey digabungin sama web hall, gue sangat-sangat penasaran karena gue belum pernah coba honey digabung sama web hall, dan hari ini kita akan coba apa rasanya. Uh, proses hari ini digabung dengan wet hull dengan kopi gayo blue musara oke okay guys semua peralatan sudah siap uh, kopi sudah siap uh, dripper sudah siap dan kebetulan kita juga punya dri dripper dari timor uh, buat teman-teman yang udah pernah tahu ini atau mungkin kalian udah pernah punya uh, dripper ini sangat menarik uh, gue gak akan kasih tahu ini drippernya namanya apa yang penasaran ayo tulis di kolom komentar bertanyalah kalian bang dripper apa ini bang dan gue akan mempersiapkan kopinya. Tadi gue udah buat di 14 klik. Dan gue akan menggunakan kopi sebanyak 13 gram. Dan kopi 13 gram. Ukurannya 14 klik. Oke, Oke. Gilingannya cukup keras, guys. Mungkin gara-gara grindsesnya cukup halus. Cuma gue mengikuti rekomendasinya mereka. Oke, gilingan udah selesai. Nyeduh kopi pakai grindernya Timor drippernya juga timer, sayangnya scale kita dan kettle uh, kita bukan timer mungkin kita bisa buat timer-timer edition oke okay, 13 gram, So air yang gua pakai 50, eh, 90 derajat celcius untuk tahap blooming, gua akan menuangkan air sebanyak 50 gram oke okay. experience gua ketika tadi gua melakukan gilingan di grinder ini, uh, dan hasil partikelnya mungkin untuk uh, proses giling nggak terlalu smooth karena masih agak sedikit ngadet-ngadet nggak sesmooth itu tapi ternyata partikel yang dihasilkan untuk ukuran grain hand grinder di bawah satu juta ini sangat-sangat baik uh, cukup cukup even nggak ada yang terlalu besar nggak ada yang terlalu kecil dan ya sangat-sangat menarik by the way puringan kedua 50 gram jadi yang pertama 50, kedua 50. Ini uh, puringan ketiga, 50 gram lagi. Nah, biasanya kan gue pakai gramasi 15 gram, uh, terus puringnya 5 kali, 50, 50, 50, 50, 50, 3 kali puringan tuh. Nah, kalau ini sekarang kita buat uh, lebih simple lagi, kita pakai gramasinya 13 gram aja, tapi kita akan tuangkan air sebanyak 50 gram hanya 4 kali. Dan tuangan yang terakhir gue kembali akan menuangkan air sebanyak 50 gram center pur. Ada yang tahu penyebabnya apa? Kenapa gue tuangin air center pur? Tulis di kolom komentar. Sekarang gue udah selesai puring dan gue akan tinggal tunggu hasil seduhannya selesai. Menurut gua, rasa yang dihasilkan uh, cukup baik dengan grinder ini. Ingat, harganya di bawah 1 juta, oke? Okay? Kopi yang dihasilkan, acidity-nya bright. Mouthfeel-nya smooth. Uh, round juga. Dan, ya gua nggak expect uh, harga grinder ini hanya segini. Yang harusnya mungkin bisa di atas 1 juta, tapi ini bagus banget. Dan... Ya, ini enak, Guys. Jadi buat teman-teman yang belum punya budget yang besar buat beli grinder seharga comandante atau mungkin easy presso atau mungkin gino, grinder-grinder yang high end, hand grinder yang high end, teman-teman bisa re, uh, coba uh, berpikir untuk membeli grinder ini karena harganya sangat hemat, kualitasnya oke, okay, buildnya oke, okay, uh, burnya oke, okay, partikel yang dihasilkan cukup even dan seduhan yang dihasilkan tuh nggak 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 ngaco gitu uh, mouthfeelnya tetap round acidity nya tetap bright sweetness nya tetap ada gitu kalau grinder grinder yang biasa tuh rasanya kayak ada yang kosong karena partikel partikelnya tuh ada yang besar ada yang kecil ada yang besar ada yang kecil benar-benar nggak -benar even nah kalau ini nih ya bagus partikelnya dan ya uh, kalau teman-teman nanya Apakah harus beli? Kalau menurut gue sih, kalau emang budgetnya nggak punya yang besar, hanya Anda punya ratusan ribu, Nah, great people bisa beli ini. Dan great people akan cukup puas lah dengan hasilnya. Apalagi kalau kopinya pakai Fugol Coffee Roaster. Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, oke? Okay? Oke, okay, great people. Sekian pembahasan uh, kita hari ini. Uh, kita udah membahas uh, tentang hand grinder Timor Chestnut C3S. Uh, buat teman-teman great people di rumah yang merasa video ini bermanfaat, boleh silahkan like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, boleh komen, ditulis kolom komentar. Dan jangan lupa, kita punya pangalengan mosto dari Aceh Gayo, dari Bang Hendra Maulizar, dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang, teman-teman dan great people bisa langsung beli langsung dari Tokopedia dan Shopee kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.